Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pemeniki ngakuni tasakuran musola Al-Muwahidin yang beberapa tahun lalu bentuknya tidak begini, tapi sekarang mendapatkan sebuah kemajuan luar biasa. Manawi ke tempat ibadah, tempat sing barokah. Amin. Sebagai tempat wahana media untuk mengadu diri kepada Allah. Amin. Karena memang zaman seiki manusane wis diracuni kelawan handphone, diracuni kelawan teknologi, diakui atau tidak, mau atau tidak, terpaksa atau tidak, teknologi setiap masa akan berganti menjadi maju tergantung manusianya menggunakan teknologi itu punya iman atau tidak. Handphone ada digunakan untuk dakwah, boleh. Anak handphone digunakan kanggo pengajian, silakan. Punya handphone untuk tanya jawab soal agama, monggo. Punya handphone untuk menggambar kiai, foto ulama dan sebagainya, silakan kalau ada manfaat. Cuma sayang, seribu sayang, zaman sekarang teknologi maju, handphone ada, tempat mengadu kehidupan, apa-apa update status, segala-gala diupload, pancingakan Facebook, muter sejagat dunia huruf kabeh. Jangankan pemuda, ibu rumah tangga ikut keranjingan Facebook. Masa-masa jering beli foto. Bina-bina. Aku lagi masak jengkol enak loh. Wes batulin jawab komen si seberang, kirim dong. Jadi kena merapat ke sini, nanti aku bagi kalau masih ada. Balas maning terus mekon urusan mekoni kunci manjing nganggul. Lah kepa dah kecuali untuk dakwah diisi oleh agama setelah YouTube siki akeh penceramah muda sing mumpuni ilmunya tinggi wenten Abdus Somad sing Pekanbaru Adi Hidayat saking Pandeglang niku silakan diambil sisi manfaatnya, tetapi disaring dulu, jangan langsung ditelan, tanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Bocah-bocah enom teknologi dicekel, handphone dicekel, setiap susah manjing Facebook, lagi paleng dongeng Facebook, udan dongeng Facebook, meriang dongeng Facebook, anak gering dongeng Facebook, lagi balik-balik dongeng Facebook, mules di dongeng. Bagi bolak-balik nih WC kita gede paleng, batu jawab awas cewek korkelingan. Jadi zaman siki sampun diracuni mang disadari atau tidak, maka tempat ibadah yang dibangun di masyarakat puniki penggerak para pemuda, yuk kita jadikan sebagai tempat media untuk mengadu diri kita kepada Allah atas segala ujian yang Allah berikan. Lagi pusing, marah musola, ambil bani wudu, salat, adem, matusing musola, pusing maning, balik maning, salat maning. Iki kadang-kadang susah dengerin manusia mang, orang bakal bisa ngebantu manusia mang. Maka ketika kita mengadukan masalah hidup, pilih-pilih orang siapa tentu mungkin wong kan bisa memberikan solusi. Lagi paleng arek ning kiai adem. Assalamualaikum, salam ya, lagi pusing di utang kita 200 juta durung bayar-bayar. Kiai kan ngadem-adem jawab be, biasa ujian sing Allah sabar be, duit utang ning dunia ratusan juta dari Allah wis karep mekun fayakun akan dilunasi oleh Allah, entah jalannya dari mana, sing penting sabar be, ning dunia masih bisa jaluk tolong, metu sing umat kiai adem pikiran. Aja salah marah lagi pusing, wong pusing dikumpulin ke wong pusing mani. Malah bener ya lakon. Anak bocah nongkrong di pos ronda, wih, paling udah sudah doklek, motor sudah mulai. Juta-juta kolektor BBT ini, bilang juta, telung juta.
Jadi baterai selama telu kita melima tolol. Walang ni ngedas pada bayi lagi premen kiku tunikin. Wong pusing kepada wong pusing. Kong selet mang musawarai. Mual bener sindipan juga ke nafsu. Laju premen gak pon beres kutangi. Gampang nyolong wedus berjamaah. Jadi sing jabi di kesing nyangking. Kenapa bener pun. Maka pondasi agama yang paling utama. Iman bisa bertambah lewat ibadah. Ibadah bisa bertambah kalau ada ilmunya. Ilmu tidak akan datang sendiri. Kecuali dicari. Maka musholatlah tempatnya. Adakan untuk ibadah. Adakan untuk pengajian. Insyaallah dinai adem pikiran. Tenang jiwanya juga. Dingin sejuk hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang sing pengajian wow tua-tua doa si kiyane pegel ngawurupin lon-lon ora kerungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai jemaah kurang pasti kenceng jeng ngomong dikencengakan ngaku nih marah-marah gak aja balik dikiannya doyan muring cek padahal dongkap dewek. Jadi manusia ku serba salah. Maka yang muda-muda begini harapan bangsa, harapan agama, yuk tampil ke depan, duduk di depan, mendampingi yang tua, mengikuti ajaran yang tua. Insya Allah Islam ke depan diangkat derajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kumantan di pemuda daerah kita mah bisa nih gulet doa rusuh penyaking-nyaking jago di tiap dina udah lah itu mah adus durung jagung bisa putar kembali lalu banget dodok saya tiga lu hadir gue peki segala kurung waras anak kita mah abang ini ngerai nih ke rumah sama itu terus tinggi terus belanya terus 15 juta tapi kok ramai sedih. Jadi Bapak Ibu sing mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, digunakan sebaik mungkin. Waktu diisi karo ibadah. Wong ngaji pemang yang dibaik berdati asal sing diomongakan agama. Bengikian kini rempu yang kita sebut aja pengajian jalanan. Wong gedalan ngaji. Berarti kan pengajian jalanan ini tidak jadi soal dimanapun yang dibicarakan agama. Itu namanya pengajian. Ning perapatan, bendung ning kalau berdodok, tukang ojek nunggu ning penumpang jemputan, sing dobolaken rukun wudu, sing dobolaken rukun salat, berarti kan pengajian pangkalan. Bari ngelektor ngobrol rukun najus, berarti pengajian kelektor. Bari ngoyos, pengajian pengoyosan. Dimanapun tempat yang dibicarakan agama, insya Allah pengajian. Toh, kalaupun dalam masjid, ning jero musala, sing dongakan dunia, itu bukan pengajian, tapi membanggakan kemampuan pribadi. Na'udzubillahi min. Bu, sehebat-hebatnya manusia takkan pernah bisa berdiri sendiri. Haji Munawar bisa ceramah di Lempuyang. Ana wasilah sing ngundang. Kula pertama ceramah cerita lah Junia gitu curhat iki bocah. Wis menang berokaken di sini. Kula pertama ceramah ibu pertamane dadi pembawa acara pengen tahun 98 tetangga kula sunatan. 98. Ya beli kopi enggak pernah demelek dikit. 98 kula pertama dadi pembawa acara kayak Kang Daman gitu tetang. Iku barang pas makotan almarhumlah almarhum Ki Haji Mansur Cimoncor. Wong Cimoncor walang takat Cigoong. Iku sing diundang ceramah beliau. Durung teka-teka waktu kuen. Sambutan uwis, istirahat uwis, kori rong balen, or teka-teka. Lagi jadi sing hadir, mengaji dia sih dia kayak pengajian yang musola, pengajian pemuda kah? Mengaji dia diisi dia bernonggoni kiai itu. Itu rekan ceramah kula mah liur papa dongeng bikin di ceramah. Jadi dongeng kula iku Bu. Ngomonglah saya ketika itu iki cerita bukan berarti dongeng pribadi menggambarkan kehebatan manusia, suksesnya manusia bukan gara-gara pribadi tapi pertolongan Allah termasuk rezeki. Bener rezeki sing Allah arizqu minallah yakhruju minan nas. Rezeki tak sing Allah betul tapi keluarnya dari sesama manusia, hubungan sosial bersama-sama manusia. Allah lah keriwayat nurunaken emas sing langit sekalung ning omah ibu. Ya Allah, jaluk emas taruh, gublak grekel, kudu senang, pusing, pepayon bubar. Gimana?
Yeah. Barang bas mengkotong belum ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceramah. Ibu-ibu tadi wong wadon kudu cerdas kudu calakan. Jadi bahasa Jawa ini calakan iku jelinger. Wening boten bu ibu jelinger niku. Boten wening jemaah ngaji iku singkatan bu. Napa jemaah ngaji singkatane? Lah mung dijejeli kelenger. Apa maksud kula bab sing sangat kula muliakan ketika beliau datang ngomong, "Dik, sudah ceramah, Dik." Boten bangkit mengaji. Wis ceramah pokoknya mah boten bangkit mengaji. Begitu bulan Rajab ana tamu ning griya ngegawa surat pengirime wasalame ke Haji Mansur Cimontor almarhum unai padang kuburan. Amin. Di baca nih gula Haji Munawar gelem orang gelem sirat kudu gelem ceramah uang itu orang kebagian penceramah jadi wayai kudu ngilu sirat ceramah kita nih ngelamun nih umat seminggu jadi Rabi engkau sedang memikirkan apa wahai suamiku. Emangnya kiai orang yang romantis tak? Kiai ngecontoh menaik romantis. Enggak wahai sayangku, aku bingung, gelisah, resah, galau dalam hati dan pikiranku. Apa gerangan wahai suamiku? Wong mau kan ngundang ceramah nih kita malam minggu Arab seminggu maning. Kita nih bingung harus ngomong apa nih kanan. Dulu pernah ceramah nih depan wong-wong. Jadi Rabi jawab, terus ngomong-ngomong nih bisi apa takut dongeng apa. Kita sering ngomong doang, belon. Pemilu. Pemilu metu kasar, kong jengkel je. Kami bawa yayang terus berdoon. Tetapi ketika itu langsung berangkat. Ingat mang, omongan guru pula. Almarhumlah Kiai Haji Suhaimi Sasa. Begitu Abah Yai rawuh ning dia kula, kula gawe umah niku wonten santri rawuh, kula ngomong Yai kulane ketekan bocah pondok ngewuruh apa. Jadi Yai jawab atau kapan ayat Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ora bakal Allah merdi ning siji manusia ning siji awak-awakan illa wus'aha, tergantung kekuatan daripada awak iku tersebut. Jadi ternyata terlampai mang lancar 20 tahun ceramah. Bulak-balik, maka tak sebutin gue sama laki-laki panggilan malam. Awas dulu, pikiran orang bagus ini. Jadi celuk laki-laki panggilan, apa maksud pula dari makna ini? Kita hidup di dunia ini, mang. Kita wajib berusaha, wajib ikhtiar, hasil atau tidak, terserah Allah. Catatannya, Allah gak mungkin memberikan ujian di manusia, kecuali tergantung kemampuan masing-masing. Jadi petani duwe sawah mati pari kenang hama orang syukur alhamdulillah untung masih anak-anu untung masih mekenen dagang bangkrut aja pusing kita masih punya Allah bangkrut di dagang mungkin sukses di jalan lain iku mah bangkrut tinggal lamun orang salah telung dina orang salah tekang aja ngomong selepas belakang pusing mikir di kemodal uang dunung kembali ke atas barang perangkat dia ngomong doang saya dikusung mereka takut bersih dapat ini dalam buku iya coba kono kulit mengkabe ke ujian sabar kulit ini kudu syukur kudu sabar Allah orang bakal menaik ujian tergantung kemampuan masing-masing. Pemuda dua pacar tahun baru dia ngajak putus pacar aja pusing. Jadi pacar wahai kakanda hubungan kita tak layak untuk diteruskan. Kenapa wahai sayangku? Kita tak pantas untuk melanjutkan hubungan ini. Kita putus sampai di sini saja. Biar sing lanang aja sedih, jangan cengeng laki-laki. Terima kasih wahai kekasihku. Ketika kau putuskan aku, berarti ada gadis lain yang lebih cantik menanti aku. Kau hanya mengadem-adem doang. Wah, malah kesing demen mandem. Enggak jadi soal yang penting punya keyakinan. Uripan kuncinya yakin. Al-yakin aslul iman dari kanjeng Nabi. Yakin iku pokok dasar keimanan. Kalau anda enggak yakin, enggak sampai tujuan. Kayak panitia yakin, ngetrek-trek bikin. Acara udan cecak-cakan jadi berarti si yakin di si nyata Allah berikan orang udan ngebangun kian-ki penuh keyakinan bangun musola remen orang yakin gak akan sampai tujuan mah udah terwujud bari pusing bari payah ane si nyumbang separuh si orang nyumbang pisan akeh tetep tanya kosong tapi kan berjalan alhamdulillah.
Jadi ternyata prinsip hidup itu jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi. Aje elokan wedi ning suwiji jisun durung dialami, biarkan berjalan bagaikan air di sungai, kemanapun dia mengalir, maka itu yang akan ditentukan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gula duwe ibu waton. Bener bener. Ibu kula ning Pelamunan, kula berangkat zaman sengen ngejen nunggang angkot sampai Pelamunan. Begitu arep balik kula salaman, Bu, doane kula ayun mantuk. Nunggang aku sedane. Jare kula ne yen nunggang mobil, waduh aja. Wingane sing tabrakan mati kabeh. Terus karo motor iki kuya lebih-lebih. Mobil mati kabeh coba motor. Terus kuya mlaku keserempet. Laju arep lumane kapan kita? Kalau orang akan berjalan hidup ini takut duluan, takkan pernah sampai tujuan. Jalani saja hidup ini, Allah yang akan berikan jalan. Yang penting satu syaratnya, aja males. Terus berikhtiar. Orang pengen sukses bisnis, sudah barang tentu harus sabar dulu. Duit-duit silakan. Enggak. Pengen usaha? Iya. Bila? Belum boleh. Usaha apa Mang Haji? Cengek? Sekilo? Dagang? Lagi warung dikit, kentekan waktu gak warung dikit mah. Sing penting punya kemauan, tempat itu belakangan. Yang penting lancar dulu. Tuku cengek sekilo, dokon digelar. Orang di karung, kardus aqua bekas. Digelar di rata rumah. Orang payu, bosok, aja pusing, buang. Aja ruwet-ruwet dulit. Besok tuku maning, sekilo maning, bosok maning. Buang maning. Tuku maning bosok maning buang maning wajar dorong payu memekonon dites dikit ning Allah diuji dikit ning Allah lamun buang sepisan jagang langsung sukses langsung berhasil engko timbule sombong gumede takabur bener bener paham paham jadi lek ceramah iki paling paham wis berarti mengko suwe-suwe ada tetangga ngedelengaken memperhatikan gerak-gerik perilaku kita. Nyapa ning kita, negor ning kita. Eh, si Reku tak telap telung dina sepisan ngebuang bebungkusan ning berima. Apa iku nek? Lamun gue medagang cengek ngan lage sing tuku sampai bosok kebuang. Berarti satu orang telah tahu informasi bak apa pekerjaan saya pedagang cengek si Jiwo. Wiske kita sing tuku, siji, kesok tuku, iki dulure, lamun layanan bagus, akhlaki bagus, servis memuaskan, tidak terlalu mahal, akan cerita kepada orang lain tanpa disuruh oleh kita. Hei, pengen tuku cengek main lempuyang, ane bocah dagang cengek, cengeknya tegers dan pedes-pedes. Lama-lama jadi bos. Itu hidup nang layu kalibullahu nafsan illa us'ah. Cuman kita memalas, takut sebelum apa yang terjadi ditakuti. Jalani saja apa adanya. Jangan pernah punya rasa takut. Ngaku duwe iman je pendiri. Ngaku duwe iman je, ngaku ne iman kenceng wedi ning Allah. Tapi ini bebongkong wedi. Ini wong lempuyang ki. Liwat ning kuburan ngomong dewek. Tapi meliwat buyut. Jangan ganggu ya di masing-masing. Bisa di masing-masing aja kita berkita. Kau panganan itu gue deh lo kan. Kau kena iran nih gue. Anak nih lebih yang si pekonon. Nah wisi baru modalnya kita. Kiran sopir gue lo ketak marahi mau gue ikut. Nih jembatan kono gue yang belum mau ngelakson. Ngelaksonnya apa mah? Gue kan anak jurik selonjong. Jadi kita klakson terus dibat di gas kok ya gancang. Terus kita cuman jurik bloon. Kalau di jalan selonjor nih kok lu bisa. Kok jadi gak boleh takut dengan sesuatu semata-mata wedi ning Allah. Artinya klipun Bapak Ibu, jalan wedi ning Allah. Ikulah semangat punya rasa takut ning Allah. Itulah ciri-ciri ada butiran iman dalam hati kita. Lamun manusia orang wedi berarti wanten imannya semakin berkurang setiap waktu setiap saat. Maka iki Bapak Ibu hadirin jamaah sing mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sekaligus perayaan kita syukuran jadi musala sebagai bentuk persian manawi jadi sebuah jalan wong lempu yang kelingkungane diberikan baldatun thayyibatun warabun ghafur
Mangawi urip dina makmur. Mangawi berkah rezekine luas rezekine. Anak putu jadi anak putu sing soleh lan soleha. Mudah-mudahan keluargane sakinah mawaddah warahmah. Anak putune Allah jadikan anak putu sing soleh lan soleha. Bapak ibu hadirin jamaah sing berbahagia, kembali kepada pokok bahasan si pengpuniki, ibadah merupakan perintah agama. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia di dunia puniki boten wenten hanya semata-mata kon ibadah di Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan orang datekaken isun ing jin lan manusia kecuali liya'buduni, derpon arep ente ibadah ya jin dan manusia ning isun. Artinya kelipun manusia lahir di alam dunia puniki sampun ketentuan jalur takdir saking Allah, di alam dunia bakal jadi apa, bakal jadi apa, rapine wong endi, anake pira, rezekine sepira, matine kapan, iku sampun ditentokaken sejak pengenting alam roh. Makane kula urip ning lempuyang iki takdir sing Allah. Kula wong pelabuhan dirapine kragilan ceramah ning lempuyang, orang ngimpi orang ngelindur, Pak. Tapi Allah takdirkan berikan ke pendak manik orang lempuyang, berarti jalani saja apa adanya. Ketika pulang besar kecil premen nasi. Tegak tu ya sih. Yang mulia tegar, ya tegar. Jadi apa maksud kula bapak ibu hadirin jamaah sing sangat kula muliakan? Namanya kan al-muwahhidin, rombongan uang-uang sing nunggalakan kekuasaan yang Allah, ahli tauhid kabeh. Bu, bu, apa yang Allah berikan titipan si pengeniki kula manek panggung dia wis peragat pemundur nggih mboten nggih saniki kula dipanggil ceramah manek panggung wis peragat mundur dari Ahmad Albar. Waro Ahmad Albar nggih rocker sing kribo iku joro sing mesti telek. Oke, Ahmad Albar ngomong hidup ini, dunia ini panggung sandi sandiwara. Kula durung ceramah, manek praga ceramah, mundun manusia gemokonon. Sing maune duwe jabatan, manek wis praga mundun. Sing maune duwe rabi, begitu manek urip ning dunia laki mati mundun. Sugi miskin mundun, setiap manusia ada perubahan, naik selesai turun. Artine urip iku aja sombong. Ada waktu turunnya. Lagi suge petang-tang peteng-teng melakunya mencangak keselandung pisan. Woi kisih paling suge lempuyang kita doang, sawah puluhan hektar, duit ratusan miliar, KB bentek kita. Maaf mang, harta sebanyak apapun tak mampu menolong kita sebagai manusia. Contoh, dinaikuan cokol, apa bisa kalau ratusan miliar, iki rambut aja cokol putih, kon ireng baik, tidak bisa. Badan jadi rusak, hari dipolesi biasa. Pesek ke dalam bangir, dipores, dapat kaduari ke dalam bangir, dia cocok. Uangnya berdang dari sekandal apa-apa bagi premen modal. Dari batul gula, bocah harap memama kenen, al-jamil jamil walau ba'danau, al-kobih-kobih walau tazayyana kullayau. Yang cantik itu tetap cantik walaupun dia bangun tidur. Dia jelek tetap jelek walaupun dandan tiap hari. Dipoles, ini mau macam-macam mau wadon iku, ora bersyukur. Lah ya mas, ora lagi dikowas. Wedake nunggu kowas iki wong bocah. Kayak tembok musala. Dicet, itu du jere rapi gula iku ora wedak meong. Kelungan sibuk kepacak lah si kowas iku dikowas. Wis arene wedak kaya marai ne mak putih, gulune mireng. Kayak cilok keceblong ning ati dangdel. Iki wong akeh mung sing kurang bersyukur mang. Makane kita urip ning dunia puniki yuragem-ragem, tiap waktu naik panggung, mundur panggung, tidak boleh ada kesombongan. Ingat penceramah sejuta umat Kiai Zaidin MZ ngomongaken urip iki falsafai kayak tukang parkir. Wong tukang parkir. Wong tukang parkir iku mobilnya bagus-bagus, baris, Mercedes-Benz, terus main Lamborghini, Porsche, segala macam miliaran. Orang pernah sombong tukang parkir. Klemen duduk deh ke mobil. Petang-tang petenteng ke mobil kita. Orang ngaku klemen, wedi wong titipan wong. Begitu mobil, ringsek parkir, dicukup tinggal balik. Itu tukang parkir orang nangis, orang sedih.
Blemet cing aja kucing dua nih. Kita dua dunia aja sombong, monggo Allah cukup bisa hilang aja kecewa. Dia rabi ayu, bangga aja waktu dia rabi. Mati rabi aja sedih, tersenyum lah. Kalau main ngekek pun kan, alhamdulillah. Rabi mati. Hari konon, ada nonggo-nonggo nih. Judul sini kono, cablak ini kono. Barang modal meprong, tidak ada kirasan. Iku lanangan lunjak iku. Mau dimilai, men. Jadi orang iku mekoten budi titipi ilmu aja sombong. Titipi jabatan aja sombong. Titipi harta kekayaan aja sombong. Kenapa? Kita cuma dititipi doang nih Allah. Satu waktu bisa hilang lah kesirna sia-sia. Duit pari puluhan ton, bangga aja heran, bisa saja malam kebakaran ludes semuanya. Duit-duit bisa hilang, jabatan bisa regel, apa maksud pula? Urip iki bersyukur apa adanya, ada kita syukuri, tidak ada pun jangan kecewa. Kenapa? Allah yang beri, Allah yang ambil. Hilang bebek dengan lamun pinggir musola. Blemen kan, bebek mati. Orang salat melatihan. Orang beragam bocah itu. Nanti pusing-pusing, hilang uwi syukur. Laporan rabi nih, kang bebek colong maling. Tenang sayang, semusim colong bebek berusiran. Adem nih pikiran. Sing mata kula-kula sedanten, ibu bapak sing sangat kula muliakan. Sadiki sampun menjelang kiamat, sudah mulai muncul tanda-tanda kiamat. Bila maning tahun baru, awas. Aja milu-milu ngerayakan tahun baru pepiluan wong kafir. Kadang-kadang nganggo trompet, prat-prat. Meledokan charger-charger. Tetapi guna pepanggangan tujuannya ngemuliakan tahun baru iku salah. Lamun tujuannya bacakan aja malam tahun baru gak kisuk bengi kelemen. Ibadan, wes janjian, bocah lanang sih mau wanten-wanten ngejemput anak wadon wong, ning umai assalamualaikum, salam, anak apa tau? Wah, tenjemang, di pulau menikah ngejemput pacar pula, siapa? Anaknya mamang, abdi kaning ti, biasa pantai cerita ban dulu. Harap apa? Tahun baru wanda, bapak dari wong lanang kudu tegas, harap, orang perlu. Lalu sudah dirapi sirus, ini loh digawain kita. Mereka kenal doang tiga gawat, orang pengen hancur nama baik bapak. Ikut orang pengen. Harap hukum yang orang laku. Sipak lawi jerong sipang, orang perlu. Baliknya kalau ini gawat petek, kulan orang butuh. Lalu ngerokoknya menten duitnya, orang butuh. Metu rapi ini simpon, apa gegari-gegari ku. Lah ya bocah di wawan ini ya. Menggawa anak kita, bingung orang dini ngaku. Orang ini kita haram. Dan ibu nabut. Wisi, ya kita pengen kalau daya kebun lebih parah. Uang tua edan itu lah. Nanti bilang ya, men. Awas ibu bapak sing sangat kula muliakan ke fungsi ibadah. Maka cepet kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sios hadis. Khamsatun mangkun nabi hakamula islamu. Ana limang macam perkara, kalau lima macam perkara iki anu siji manusia, kamula islamu, maka sempurna apa agama islami si wong. Lima macam. Yang pertama al-ilmu, kudu ana ilmune, wong ana ilmune uripe gampang, ana ilmune rezekine barokah, aja gelati rezeki muntang manting, gelati be ilmu sing akeh. Kula mohon maaf ya Kang, bodoh-bodoh ni wong kula mang. Oke, botol. Botol. Di sini ban? Banyu. Banyu. Batur-batur kula mah ilmune sebotol. Ari kula mah masya Allah lamun sedotan dipanjingakan, ditarik metu banyu, semono pun lah ilmu kula dibandingakan batur-batur kula. Saking setitike tapi disyukuri insya Allah barokah. Titik ya, aja warna sapur-sapur hasil. Wah semen yang baik, aja dongeng-dongeng gitu. Eh, hey, bocah nom. Bocah nom. Kula. Rezeki matakane sing diwae. Sore-sore ana wong Cina ning omah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna wong kafir. Selamat sore, Pak Haji. Jadi kula sore selamat. Jadi selamat sore, jadi sore selamat. Ada apa, Pak? Ini rumahnya Pak Haji Munawar. Oh, saya orangnya.
Ada apa Pak? Mau minta tolong boleh Pak Haji? Silakan, pintunya terbuka. Lintas agama, lintas etnis, warna kulit, tradisi, budaya, latar belakang. Yang penting jangan ganggu akidah. Kita mau amal hidup, boleh-boleh saja. Mau bantu saya Pak Haji? Bisa, mudah-mudahan bisa. Apa gerangan? Saya punya tanah di Pak Haji biar cepat laku. Udah pasang iklan, pasang plang, dipatok tulisan, dijual secepatnya. Sampai sekarang ada yang nawar-nawar acan Pak Haji. Pak Haji bisa bantu saya. Jeruati bisa dari Cina, tercina, yang penting mencair. Daripada wong Islam pelite ke bina-bina. Anak musholat dibangun oropen, batinah sahruhuh menang baik, kiai kelapar, orang nyumbang-nyumbang acan. Cina tercina, yang penting meringkil di sini. Boleh, bisa. Ada. Caranya gimana Pak Kiai? Ambil saja botol tuh beli tuh di warung bawah sini. Tuh budaya kaku waslak bini Paji manjin jero kamar. Lada ada ini kursi. Orang ngedoa orang ngewiri. Orang ngedoa batang. Terus jangan pelatih nih ngedoa kakam Cina wong kafir. Kone suki ngerusak wong Islam. TV ake sing gue wong kafir. Sing ditonton akan. Sing udah bagus-bagus. Wong Islam keracunan. Suki bakal meragat akan. Menang ke jero kamar. Terus rok. Pakai duit gua kuat, banyak kandel kok, bontok duren, bontok mana? Banyak ketua ni ketua ngisi, lama ini aku dibika, mereka aku sudah coba isi, mulas. Ada setengah jam bocah. Lain yang jorok kamar itu kan setengah jam kan dari si Cina tahu keluar dulu masuk kamarnya lama berarti doanya banyak ini. Lagi boleh mendodok ngerokok doang. Rabi ngintok manjik lagi aku kan aja. Gak ngerti. Begitu metu tak naikakan Pak silakan ini siramkan di tanah Bapak semoga Tuhan kasih jalan. Terima kasih Pak Haji, tapi ngomong-ngomong kok ini atasnya ada busanya apa Pak Haji? Kira kita pun memanjure. Saya borakan merana oleh lima dina teko maning mah. Kok yakin tuh? Aja maning kita sing duwe iman, wong Islam, lamun kita senajan kafir, yakin medine hasil maksud mah. Teko maning lima dina. Woi Pak Haji, hebat Pak Haji doanya. Kenapa? Cair saya. Dua hari dari sini pulang saya sidangkan, besoknya ada yang datang nawar langsung jadi harga. Saya kesini mengucapkan terima kasih. Ini buat beli rokok Pak Haji. Tak geleng atusan lewu ana 500 lembar. 50 juta. Dulu ati ngambil rokok yo Allah doa ngising ke larang ya. Ternyata bukan doanya, hatinya punya keyakinan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah. Aja maning wong sing geleng duwe agama Islam, geleng ibadah, geleng salat, wong kafir sekalipun tetap Allah tulungi. Apa maning mamang-mamang teteh-teteh sing duwe iman geleng ngaji, hajan kumat-kumatan ngaji nih. Salate gelem pinteran ya. Sing mata kula-kula sedanten, kuncine lah ke maning. Yakin, apapun kejadiannya, apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun penyebabnya, yakini Allah bakal menolong kita asalkan kita berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Setune Allah ora bakal nicirakan ing ganjaran wong kang gawe bagus kabeh. Sing penting tujuane bagus, jangan khawatir, Allah akan bantu kita, Allah akan dukung kita, Allah akan tolong kita. Amin ya rabbal. Amin. Iku zaman siki Allah dari macam-macam manusia. Makanya kula-kula sedanten wong Lempuyang, lingkungan lingkungan santri, tempatnya tanah santri, menawa kula doakaken kula kebagian barokah ning sepuh-sepuh, ning kiai-kiai iki termasuk ibu bapak sing linggih ning puniki tempat insyaallah anak putune diberikan ilmu sing bermanfaat. Amin. Siji kegawen ibadah dikit endi kudu ana ilmune, weruso tako ana ganjarane oleh sing kiai, oleh pengen berkah malah ke maning mang untuk memuliakan kiai. Sapa-sapa wong sing ingkar ning ulama jare Kanjeng Nabi, man angkarul ulama faqad angkaroni. Sapa wong sing ingkar ning ulama berarti ingkar ning isun. Iku omongan Kanjeng Nabi. Dadi ana kiai kedelok ngomong-ngomongaken. Soale kiai liwat ditomongaken. Aja metu. Bukan mampir. Untuk rokok, kopi, segala macam. Ih, dosun bocah itu. Berburu nganter aku tinggal gabung-gabung lawang.
Ya wong desa kula iki masalah puyang sing bengi. Nggih billahi min. Ngomong iki aja tukar-tukare hadepan doang. Ni jaman siki mah kudu sabar jaman siki. Jadi ustaz dari santri ning kampung kudu fleksibel elastis. Wis mau mengerti sih lama. Dari fleksibel kok baterai kabel kayaknya. Bila gitu dongeng ya, tapi masya Allah ini merupakan sebuah ajaran sing luar biasa. Tetangga pondok kula kalau dari pondok semet mecilik atau keselisirong geria paling gak iku hajatnya nanggap dangdut. Oh keomongan wisin juga jemukan wi isin wi masuk pinggir pondok ada dangdut ya wi mengaji maaf di masing-masing uang mah. Bila iya mokonon ini juga kita nih nyumbang goro racan. Tapi gak jemukan si wis mohon maaf lah jemukan aja di masing-masing saus cecek aja di kiai macam api openan. Ya itu usil, itu tu usil kerunya, belum iya sudah menurut iya orang lebih sebuah doa haksira, mengatakan doang kita mah bukan pegel, kengelan mengkone, payah dosanya akeh bakali. Iya, baru maju jauh-jauh bek mengkone binok kesenangan. Baik, jadi kita preman kudu niki. Wes nyerah kita bengi-bengi dang tu teruah kita kedepan. Bocah pondok, bocah wali madep nih kalau kang haji jaluk doa nih kalau izin atau rubah akan panggil. Beribin Kang Haji, ngeganggu iki. Sewengi doang. Mual seminggu, mual sebulan. Hajat di boleh tanggung pun iku. Beribin ngeganggu masa dari kita lah dari kudang tu. Dari kemar haban di kudang hutan. Dari kewang Haji kurani kono dang hutan. Berapa ada ngeguan Kang Haji? Lu buangkan saus. Aja. Kau ditangkap polisi sudah. Dikurungin 6 bulan ngaji sudah terus. Selokakan gue dikit, lagi dipremen kan Haji silam anjing kamar, pondok kunci sing kenceng, pondok itu kamar lawang itu ya selokakan musiknya, lo enak joget ragam duduk lo, no maksud sama duduk pelan-pelan mang gue ngurup ngaji sengit tiap malam minggu pemuda karena bocan nomor sejen nafsu ini udah pengajian pemuda kadang-kadang kumat-kumatan pertama dalam kebak penuh nih musola itu tetangga kampung sing uruk Haji Munawar sing hadir pemuda-pemuda penuh mak anu mungkin 150 mak sebulan doang brodo lu kali pitu ngomong musola di tepren ini gimana akan bisa semetik kumah ngaji wong malam minggu megati wong darah nih malam minggu canom. Pada sendiri pacar segala macam mereka merikik lagi pengen dipremen ngaku ini juga ngalih juga pengen malam Senin oke okay. Malam Senin dirobah mang begineku penuh bulan rong bulan kali walu apa mani galasan kita gini yang dalam malam minggu bawa malam pemuda waktu kunjung pacar siki malam Senin robah mani anu jemang aja waktu sepi pada pegal nanti ngantuk. Lah jum premen pengen ni kene malam Jumat saus juga takkan kayu wong. Oke malam Jumat. Malam Jumat penuh kang. Woi telung bulan kali lima. Lah jum premen mana ni kene bubar saya kene. Kula ni boten kelingan amanat wasiat bapak tua kula sengen. Wong ngaji makai kereta. Anda penumpangnya telaka atau yang berangkat. Engkau ini penumpang sing dilati kereta. Kalau bakal kereta nonggoni penumpang. Iku wong ngaji, lem wong ngaji kayak angkot ning perapatan, durung kebak durung berangkat, alamat bubar bener. Jadi wong ngaji terus baik, sing penting ada sing buruk, ada sing dodok siji, udah berdua pun esah ngaji mah. Bismillahirrahmanirrahim, terus lagi. Roroan beta ijen. Dan gini zaman siji mekonon ya, wong dulu ya Allah pergelati ilmu ke sempurna Islam. Yang pertama kalau ada ilmunya, makanya pemuda tolong, anda musola kesenusakan bakal 10 tahun, 20 tahun yang akan datang adalah pemuda. Lah mula ke ilmu nih, ibadah bisa cakacakan. Iya sih lah menteri jodohnya wong lempuyang. Baru modalnya wong kene mwis nakali weru, bodohnya weru, judulnya weru, wong lempuyang gerapi wong Surabaya, contoh. Berangkat kawin diantar seraya terang juga kok ini kayaknya kenakal biar abis Surabaya oh kamu sangka ini pinter baik dari mana? Lempuyang kabupaten? Elah provinsi? Ya Banten lah itu sama kuburan apa tempat Alida Sehnal Tenara dekat wih nyebrang kali doang. Terus kalau yang sama kuburan Sultan Hasanuddin itu cuma 15 kilo dekat bulan kali pakai motor bisa.
dekat sama rumah kiai sebelah kiri, masjid kanan, pondok ada pada depan. Wong Surabaya silo bocah, berarti bocah pinter ya ki. Kalau kiai rendengan pondok parak masjid parak berarti sering-sering kan bisa ngaji bocah iku salah maning kita ambil mantu ben beneran dari Wong Surabaya. Barang neng kanan wong mati, mana wong? Mati dari Wong Surabaya, mas dari Banten sini dong jadi imam. Nggak bisa jepa, bener saya nggak bisa. Wong Surabaya mengalem, bener ya wong Banten. Ilmu duhur ketawa aduh. Tunggu sebenernya belum. Dorong-dorong kon maju, maju jadi imam ya kepangsa. Bukan orang-orang gaul baunya, kok mau nyakali gitar ini perapatan, enak kita bang. Barang kon nyalati ngimami salat cukai, salat dohon, ana ruku, ana sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya makmu mengintil kabeh. Dari Wong Surabaya, mas dari Banten, maaf, mohon maaf saya ini ya, saya mohon maaf, bukan ngegurui, saya 10 tahun, 20 tahun ikut kiai, nyolatin jenazah tuh gak ada sujudnya, kok mas pakai sujud? Itu pak, mayatnya dosanya banyak. Makanya pakai sujud, dari bloon. Paham? Paham. Makanya coba mumpung masih mikene, kiai-kiai masih ake, wong tua masih ake, yang banyak pengalaman masih banyak, tuntut ilmu. Pemuda itu bagaikan seorang yang pegang jala di pinggir sungai. Wong enom itu kayak wong sing nyekeli jala di pinggir kali. Taburakan ku jala ku gubras niko, tarik ning darat, dipilih, cilik manfaat cenang wader segala macam, mancing lumayan dipes. Gede tapi cumplung buang, burung cumplung kelapa bolong buang, urip gemukon masih nomang, tidak bisa pencak silat, belajar sing sungguh-sungguh pencak silat bisa tanding UFC Pride One ning TV One kan? Ini nonton mamang Iran nih kan? Bisa oleh duit gara-gara keahlian. Bisa ana suarane, yo silakan gawe kosida, gawe hadro, gawe kelompok musik. Kenapa? Bisa kalau punya bakat, yang penting digali, jangan malas, punya kemauan. Terus. Terus. Bisa nih olahraga, olahraga jadi pelari kuat. Kenapa? Bisa nasional, bisa di Asian Games, bisa lintas dunia, olimpiade. Segalanya mungkin kalau punya kemauan. Iki mah sekolah terus orang. Ngaji mogok petangkrang petangkrang beting bating gawe nih nyolong beda junur ini desa kulai waktu bocak ini mah aktif sekabe nyolong nah untuk bilahin ben yang boleh jajorahan percaya tolong gue anggap serius. Ini semata kujelah kemana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi kanjeng Nabi Muhammad. Kita tahu semua dari sejarah ibu bapak kanjeng Nabi Kuan ditinggal wafat ning abahe arane Ki Abdullah sejak ning jero weteng masih jero weteng ibune bapane wis ninggal yatim sejak dalam kandungan. Begitu lahir Allah Karim 6 tahun kanjeng Nabi genti ibune sing ninggal diajak jarak ning bapane ning sios kampung arane Abwa antara Mekah karo Madinah. Barang anu gering Siti Aminah ninggal dunia 6 tahun gadi yatim clok miluning bapak tuane 2 tahun doang 8 tahun 9 tahun ninggal bapak tuane miluning mamange yatim sejak bocah. Artinya mendidik umat Islam untuk mandiri, mendidik umat Islam kudu tahan uji, lam biasa sengsara mendaki senang enak. Mondok santri mangane kangkung bae bukan jering itu tadi pondok sama pedake. Disuguhi barang wis gede mangan kering, belajar di pecah pondok. Ini hobi saya sejak dulu. Mancing nih fried chicken, dokoni donat, lah nyampein peragat mah. Karena biasa susah. Pecah pondok bisa turun nih galaran pring, turun nih musola, turun nih masjid, digawe nih hotel, lali. Ku jadi susah dikit mau tergerak, kamu senang dikit ngaget. Tempat ini di belajar susah, neng pendidikan agama, neng pesantren, rubuh karo ulama, ambil ilmu nih, tebarkan ketika sudah dewasa. Amin ya robbal. Oleh karena itu, iki sing pertama ilmu, sing nomor kedua, wong anak ilmu nih mebo, neng dibayar ke urip, neng kampung dewek apa maning, neng luar kampung gak tetep urip ake bature, sebab wong anak ilmu nih mah sing diutamakan akhlak.
ilmu ngejaga manusia, harta sih ngejaga manusia. Pulang duit 30 juta, orang nak turun sebagai ikut. Klotrek, paling duduk ini bocang, terus diliwat. Klotrek, main jam telung lilir, tangi maning, anak apa bocang, kayak maling ikut, duduk di kucing. Klotrek, maning, apa kone, wirong. Kone apa maning, angin doang, uang duit-duit, mepusing, makan, ya, ya. Masih mendengar devisan. Turun lagi tegang subuh. Anak klotrek-klotrek lagi naik kancang, di maling, nyolong apa? Maling salah, ayah amat, ibu. Jadi maaf ya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, ilmu penting, wah ana ilmu nih mah. Aja maning ke pengajian, ngeriung, gue belum nengah dodoki. Minggir lah wong ke pojok kan. Kalau nengah gue mereka, eh gue tenang. Kalau yang kaya gini gue tenang, klemen, bukan pernah doang aja. Padahal semen adu dengkul karo kiai dodoki, tetep masyarakat ngekoni kiai sih kalau ngedoang harus kira dianggap ngeriung doang. Cuman karena bodoh, beringsang dewek. Paham? Uang bodoh lah ke ilmu nih, lu ngening masjid wis tua. Kang, harap kapan maning wis tua, kakang ikut nom, maksiat joget nonton, maksiat di sembarang bengen. Siki sumur seket, harap sewidak, wis ini masjid merana kak, merana lunga. Orang wani mang, klemen, mbokanlah kesingatan. Koni kita singatan udah ketemu. Ana sing adan dorong ning rabi nek kok sing adan wis nan arep kapan maning kloe ning masjid balik maning apa balik maning satu nek durung jeneng sing apa ngono sing adan wis nan sing kakak balik maning ning kan sing paling tua kita doang kaya kok komat kon imam kakak ora bisa lu durung rasane kok wong bodoh apa pusing aduh ana ilmu ni mesti apa kae mang. Ya koma kula ya mohon maaf naudzubillah dudu sopo naudzubillah sumpah naudzubillah. Kula dari Mamang Sopir ke Batu ini kula sampun 15 tahun selain kula. Diundang di Tangerang mah. Korinnya ora hadir gering. Jadi panitia Pak Kiai bawa korin enggak. Lah ora jadi tegang. Itu siapa? Mamang Sopir saya ngebantuin saya. Dia berarti dia pintar Pak Kiai. Iya, disuruh apa? Suruh baca Quran, ngoriah, bisa Pak Kiai ya. Insya Allah tapi jangan bilang-bilang takut lari dianya. Udah diumumin saja. Ya mau makan mang. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Mamang pendamping supir kiai. Berimsang nek abang ya. Oh, tarik tengok. Kang aja ikhlas kan aja. Maju lumayan selawate sing panitia ugi sing kita. Maju. Jadi amplop kita lebih sekman bertekor. Aduh, cerdas panitia ngomong supir jojong, kiai jojong. Mengaji preman lagunya sakap pada kira kori kori ku maknanya wongkang waca Quran lagunya bener bisa orang sing penting tajib beres wes maju maju neng duhur mang ngebat kayak wong iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mundun. Wong geger kabeh. Muring palingan panitia kan semeprak. Kok orang bisa dipaksa? Sing penting maca Quran, lagu, orang bisa. Sing penting makhluk beres, tajwid beres, selesai. Kok uang santri mesti siap pakai. Kon ceramah siap, kon ngori siap, kon adan siap, kon apa bae siap mang. Kula ning pondok selawase umur dibelah, durung pernah praktek ngurusi wong mati. Tapi begitu kawin ning kampung, ning kragilan ning pematang, anu wong ninggal dunia, sangkane pinter bae bisa bae praktek darane. Begitu beres disalati, digotong ning kuburan, tekang kuburan, dikula kesinggilan menggotong, menggunakan yang jero juga, rak kesinggilan. Eh, kita sudah nong Indo Roro, Sororo, gotong mayat itu tanpa nih sing Sororo kan. Kau tinggal nanti lah tiba-tiba. Orang apa dan kan? Mungkin ada pak kenulon meranek kan? Dibuka kecok, nempel wajib ning tembok keko. Mana bisa kan nanti lah orang nanti kan nanti orang bisa lah. Ih, orang apa? Aku jago cak nong pinter, harus apa pun dia lihat, mesti mau dunia. Lah seumur umur dulu merasa aneh kule. Lah mohon kepaksa bocah. Terus tiba tiba ringet kan? Mending uang tua derek gunek uang lian sedap. Ini beri meri yang tinggal ni memang barang warung alami pertama.
Ternyata wong mati mah abot. Digotongi berat mah wong mati mah. Kelengan wong urip mah digotongi enteng, sebab digotongi mah dicecekelan. Bu, iya tak. Kalau kula ngegotong kan ya rak ning umah. Enteng bari dicecekelan dewek. Ari mayit mah abot. Ternyata mayit pemaling mah kulite lunyuk. Orang perat gaya gitu orang urip pilung. Lunyu cek sundana leer. Lunyu. Barang tak cekot tak buka bebungkus kini kesok. Apa sih kini tutupi kan dibuka. Tertempelakan jol. Ini temboknya madep mulon. Iku lunyu ku sing sini ke mang. Sing pipi ke tangan kita nyerusuk mancing lek cumbu. Batang dinal enak mangan. Tunggu sendok memang aneh dia rabi kok tumben pakai sendok inget korong mahir. Loh jadi pemuda butuh pengalaman, butuh campur ke ruang tua, hitung-hitung ngaji nyata praktek memang. Nah ini sebagai contoh yang kedua, apa agar Islam kita sempurna? Sing nomor kedua di samping ilmu adalah ibadah. Apa sih ibadahku man? Nyembah Allah, mengembalikan semua nikmat dengan sujud kepada Allah, karena kita hamba yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak adilnya Allah kepada kita? Allah adil man. Sing ora salat direzeki, sing ora ibadah tetap sehat waras. Coba lo stempel ini pipi, ora salat cupisan ceplok kebok writer stempel. Tapi Allah adil mengenai yang kula-kula hamba nih ditutupi kejolehan maksiat nih lemen masih ditunggu tobat ini Allah adil Allah. Bo lamun dikatonakan dosa nama dibilah sing dodok nih kenek ya tuang masing-masing ana sing mau syukur salat nama dibilah imin ana sing lagi wawuk karo laki nih barang bini. Ana sing lagi memusuhan karo dulu re gara-gara sawah. Ana sing meken sing kabeh ditutupi ning Allah ora katon. Jangankan orang lain, suami istri, suami enggak tahu dosa istri, istri enggak tahu dosa suami. Bahkan ibu bapak, laki rabi itu kudu saling mendoakan. Wau esuk kula ceramah ning Projok, Jalan Pulau Cangkir. Kebeneran karo rabi kula milu. Kang Haji Milu jangan bikin kita akrab kenalan penuh ya wis Milu begitu sedrong pasar keroncong ana wong lagi ngebangun musola kami daerah ini memasang pengumuman ada tendanya ada gubuk cilikin yang pinggir ada spekernya tengah-tengahnya gokonnya drum cici roro telu ada baskomi ada sejagani yang keljaring kan begitu lewat pulang mana sopir ada pilih recekon 10 ewe Kang Haji gokon urono ku kuplak di 10 ewe. Iku semenjak regel duit sekolah ini baskomku sing nyekelik menit ku bakalan ada setengah jam. Alhamdulillah menawa sing liat tuh Bapak Haji seraya sekolah guna sehat selamat dunia akhirat dikini Allah dikini barokah anak itu soleh-soleh nah bana aku terus setengah jam dari kita nong bilang wong-wong mungkin ya tak naik sekolah itu ngetu akapin setengah jam siram tak ingoni jutaan belum pernah jangan dikini laju kita dikon maka orang tak aja. Gak mau negatif sih. Ibu kudune mekonan kula menjine ini laki pira tak ngedoa. Nang seketahu kula dina kian ke. Ya Allah ya Rabbi kang mohon teman Allah masing neris kimnau kakang sehat terus badannya waras hatinya jembar pikiran luas. Nah selamat dunia akhir kakang jadi ampun amat diterima Allah subhanahu wa taala. Kau mati gawe iman Islam. Husnul khotimah mantinya sudah ada kalau kamu merasa ada bila hasanah. Kau bilang tuh kenapa benar tidak laki ini ya Allah nang istighfar. Lemen kang sabet sih. Mamang dari laki tolong aja sombong. Gini belanja nih rabi nih ucap-ucap paku enak kita mah kok satu saya gini-gini kok lamun dudusin kita mual membangan sudah gini-gini ngomongan ini sejuta satu sewa juta kulta nah untuk bilahi men ke kedua ke ibadah yang ketiga bo iman wong dua iman itu kudu sebatas diucapkan tapi praktek dalam kehidupan ngaku iman gampang wong iman mah setrum nih jeruk hati bisa tangan bergerak karena perintah hati, hati ngajak nih anggota kon bagus, klemen karena iman ada dalam hati, mata melihat Quran, melihat tempat sujud gara-gara nih hati ada iman, setrumen nih jeruk hati, listrik ini semurut ki,
gara-gara ini jalan anak iman. Imannya apa? Listrik, aliran setrum, mal bakal murup, namun apa setrumnya, sepir bagus sih, oh sabung akan setrum, mal murup. Sound system ke bisa kencang suara speaker ke, anak setrumnya, cabutan colokan setrumnya, mal muni. Berarti ciri wong anak imannya pergerakan, kipas angin bisa muter, anak imannya jalan emang. Makanya setrum wadon, kalau setrum listrik, bahaya setrum wadon. Setrum listrik mau kenceng, dibungkus plastik, cekel, mau nyetrum. Wong wadon, jajalan, ajimani ke pendak uangnya, salaman ke uangnya, dodok rendengan, bersentuhan kulitnya dengan kita. Jangankan begitu, ngerumus suara dia usah gebek, nancem yang juru jantung. Terawangi telepon, assalamualaikum, ayah lagi ngapain? Kayak berdogan itu dana. Jangan-jangan macam-macam bahaya wong wadon iki racun dunia. Ditukine dudu wadon kene dudu. Ana kana, sale sing kene. Ba. Wong wadon mah tempate judes, tempate cablak, tempate marah-marah, tempate ngegeruweng iku arene wong wadon. Namun wajan cablak juga segeru uang, insya Allah uripe senang kena lakinya orang bertani rumah. Mereka dodok dimarahi. Terus, dodok. Yang tidak bulat balik di korsi dorak ke gawe. Merempang kupingnya ngeloyong, ngeku dodok. Oh iya, di dorong mah kupingnya merempang ngejeng kali, kucing ngeloyong. Rumah saja itu. Mancing pawannya ke termos dimarahi, manik. Rabi ini ya Allah, laki ini berapa ngomong kita kuis mesakat setelah pisang. Nah untuk bila amin. Tuh, sing nomor kaping 4, ikhlas, wong urip bodoh. Ikhlas, wong ikhlas, ma'ajaman yang akhirat, nang, ning dunia ini gede bales. Kalau dari bercerita, ke. Wong zaman bengen. Ano wong rorok bebaturan mondok. Metusing pondok, nasibe masing-masing. Sing siji sugi, sing siji mesakat. Ora duwe. Puluhan tahun ora marak-marak ning kiai. Hari si sugi sibuk dagang. Si mesakat ora dongkos. Siji waktu mang nebang gedang. Setundun gedang kepokan. Ingat ning kiai ini pengen ngedengok. Niate ikhlas pengen ngedengok guru. Ditebang gedang kepokan itu. Digaul setundun dipikul melaku tengah-tengah jalan ke pendak batur mondokin pengen sing nasibe sugi abang disirakun ning mah kiai puluhan tenor marak-marak lah maklum orang duwe enggak aku kone gedang setundun sing berimah kita tebang wis diku ngobrol ning mah kiai assalamualaikum yai iji sira nggih yai. Hei, lawas ampun doane kula mboten mendhet-mendhet saking pengene ati, kan wong mboten mampu nasib kula. Wis tenang be dodok wis ngobrol. Dokon gedang iku ning pawon meranaka, ning ibu niraka, dokon srok. Ngopi segala ngobrol nasehat. Yai kulane mantuk sampun sonten. Kene asar bukan sebab dibanding bedalan. Oh ya wis. Tapi kok dikit ya? Coba celok ibu niraka. Nang, dia apa sih lakuan terunya bocah mesakat iki? Dari burak ini ya ini, anak je bocor nebet dos wingi neki. Mana gawat kata? Kondingu tak pandai ngurusi ngaji ngorong ngaji tenang dia dos mendingu. Gawat tuntun. Ikut tengah dari ke pendak batur mau kan sih ke pendak. Wih jaga nanti nonton dos ini aku. Mau ngegedang sih ke dos siapa kau nek? Yai. Mau ngegawat gedang kok? Di nek neki ane dos ini nek. Iya. Wih. Ya wes sudah kau nanti mah. Si Sugi mau taki sejen gitu ya keuntungan urusannya bebales pengen nih berarti lah gedang setundun buat dusi terus kita mau ngegawa gedang lah arah beras deh boleh dong timbang telung timbang pernah buat dusi udah 5-5 aja nih gitu. Kok otaknya sore ikhlas mah ngitung begitu berangkat digawa beras 5 karung wuih beneran roh timbang setengah lagi sekarung waktu sini baca waktu lima balik ke itu. Assalamualaikum, salam. Itu sih reiku. Maklum lah ya lah, uang pedagang masih sibuk buatan sementan waktos. Mereka ingin ngebakta ke buatan waktu apa-apa aja beras ke lima karung lah. Menawa Allah mempertahankan rezeki gula itu. Ya wes, gak ada kabar.
Sab sore kan permisi ya, mantuk sibuk kalau mendagang, kensi pengen berangkat ke pasar. Ikut dikit gara enak ya ini kan dijaga nih berhasilan ke orang imbal balik itu orang pantas gue orang tua yang anak mah. Bocah aja apa di pawan niko. Lah apa aku jadi gedang ini kan? Gue udah gak kakan. Kok wong orang ikhlas mau berbalas sih ke sejen. Makan ibu bapak sih sangat kurah muliakan kabeh gue belajar ikhlas lagi balik nih urusan pokok jam 11. Sejam gue lagi ceramah kiai. Dereng. Dalam menunggu saya kira sejam tolong dihitung lembur. Kayak karyawan pabrik gue. Gue balik nih urusan pokok. Dongeng kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue pernah terbit buku Senin karangan Al-Baghdullah Ki Aslam. Ini gue Sirotun Nabi judulnya tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Jawa. Muter-muter hilang gue terbit bareng angkut fotokopi ini sing. Al-Baghdullah Ki Mufti saking serewu jadi fotokopi biji jadi antuk belum makanya tak baca-baca dongeng melahirkan jang nabi dongengnya takani dongengnya maisaro buhairo segala macam dongeng wenten diriku belum potong di tengah ikin dapat beli suis bengi bo kanjang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirakan malam dan Senin tanggal 12 Rabiul Awal wafat ke tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau potong proses lahir bae dakon gelis ya. Ning berjanji wenten jepe di kurang baris wis ndak baca gula. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Hei, suara niku serak sesah mulut ya. Terakhir wis mulai. Jadi ku pripun wa mutamma hamlul hasimi muhammadin ata ummahu fit talqi arba'u niswani fasintani min huril jinani tabaddata wa asiyatu maryama binti imrani sallu alaih mukanan gah kita memaksa kakan gereng-gereng wa mutamma hamlul hasimi muhammadin ata ummahu fil dhalki arba'u niswani fasintani min huril jinani tabaddata wa asiyatu maryama binti imrani sallallahu alaihi wasallam. Ketika sempurna wetengan Siti Aminah menjelang melahirkan kanjeng Nabi maka rawuh patang wadon kalih bidadari sing nomor telu Siti Maryam sing nomor kaping papat Siti Asia. Jadi Aisyah, namun Aisyah rabi kanjeng Nabi. Namun Asia, itu rabi Fir'aun. Kok jadi sih?